kita dari kelompok 1, kita ngelakuin aksi ekologi di TK Anggra ini. Udah habis kita datang, habis kenalan-kenalan, habis itu kita masuk, dibuka, terus kita buka acaranya sama Muppet Show. Nah, di Muppet Show ini kita ngejelasin tentang harus menghemat kertas dan menghemat pensil. Jangan buang pensil kalau masih panjang. Terus kita juga ngenalin masalah sampah, pemilahan sampah organik dan... Abis kita ngasih cerita, abis itu kita ngadain games. Nah, anak-anak itu pada pinter-pinter, langsung bisa milih mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik. Dan mereka tuh pada antusias banget deh pokoknya. Ini lampu. Ini warna kuning. Sampai dapat warna merah. Ya, bilang apa? Karena mereka pinter-pinter, kita kasih hadiah deh. Mereka tuh seneng banget, jadi kita juga ikutan senang. Setelah kita kasih hadiah, langsung kita masuk ke acara intinya, yaitu penanaman bibit pohon. Ayo dipasang semua ya. Kamu juga ambil tanahnya ke sana. Dimasukin. Ayo. Ini kenapa gak penuh pohon nih? Ketinggian. Terus kita lanjut ke kegiatan penanaman pohon. Di kegiatan itu kita nanam pohon mahoni dan pohon akasia. Dan setiap anak itu dibagi menjadi 2 anak dalam satu kelompok. Harapannya dengan kegiatan penanaman pohon ini tertanam sifat ekologis dalam diri anak-anaknya sehingga dia dapat menjaga lingkungan hingga mereka dewasa nanti. Ini sama, jadi seperti itu aja. Apa enggak pohonnya? Iya. Senang ya, sangat menarik karena anak-anak tahu satu penanaman, keduanya untuk pembuangan sampah ya. Jadi anak-anak di sini paham. Setiap hari anak-anak bawa bekal, jadi anak-anak tahu mana sampah yang bisa dibuang ke tanah dengan sampah yang bisa diolah di tanah dan bisa diolah oleh manusia.